pelan-pelan sih, Pak. Saya lagi ngejar waktu nih. Sabar ya, Mas. Kalau lewat jembatan Ancol ini, kita kudu pelan. Kalau nggak pelan-pelan ame ngaksonin dua kali, kita bisa diganggu sama si Halime. Halime? Iya. Halime itu siapa, Pak? Halime itu yang punya tempat ini. Halime itu penunggu jembatan ini. Namanya si Manis Jembatan Ancol. Oh, Masya Allah. Tem, buang waktu aja. Apaan sih, Kak? Perasaan tuh dari tadi kamu ngomel mulu. Emang gue ngomel? Eh, asal lo tahu ya, gue nyesel ikut pesta teman kamu itu. Pesta murahan. Aku nggak level pesta semurah itu. Eh, kamu tuh kalau ngomong jangan soninggi ya. Kamu tuh kalau nggak menghina orang, kenapa sih? Bisa diam nggak sih lo? Kamu nih kok nantangin aku terus sih? Gue tuh memang udah ngerasain kalau kita tuh memang udah nggak cocok. Kalau udah nggak cocok ya udah. Kita bisa bubarin pertunangan kita. Dan kita nggak perlu lagi saling kenal. Ya udah, mulai sekarang kita bubar. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allah. Ngapain ngucap? Ya setan. Kak, kamu ngapain sih berhenti di sini, Kak? Ini kan di atas jembatan Ancol. Kita harus pergi dari sini, Kak. Ayo jalan, Kak. Bunyiin klaksonnya. Kita memang lagi di jembatan Ancol. Terus kenapa? Takut? Iya. Kita harus pergi dari sini. Kata orang, kalau kita lewat sini nggak pelan-pelan, sama bunyi klakson dua kali ntar. Ntar. Ntar apa? Mati? Hah? Ntar arwah perempuan di dasar sungai ini bangun, Kak. Karena dia ngerasa ketenangannya keganggu. Kata orang, dia pasti muncul untuk ngeliatin sama orang itu kejadian apa yang dia alamin dulu. Aduh, gimana nih, Kak? Ih, itu dia! Itu dia ada, Kak! Kak itu! Kak itu apa, Kak? Lihat itu, Kak! Kak, jangan keluar. Cewek itu mau bunuh diri, Nak. Aku harus bantuin dia. Kak, jangan, Kak. Dia itu hantu. Dia itu siluman. Dia itu si Manis Jembatan Ancol, Kak. Kamu tuh anak kuliahan. Tapi yang ada isi kepala otak kamu tuh hanya tahayul. Makin gak nyambung gua sama lo. Kak! Kak! Hei, Mbak. 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 Jangan, Mbak. Mbak. Jangan bunuh diri, Mbak. Kemana cewek itu? Kok nggak ada? Kak, ayo kita pulang, Kak. Kita harus pergi dari sini. Enggak. Kita bisa celaka, Kak. Aku takut. Enggak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, sah! Wah! Wajah! Burung emprit, burung kepon. Ah, apaan tuh, Mat? Halime ngejerit. Kagak mau disayang.
Ya ampun, Mamat hidung merah, ngapain lo ngalingin ayah? Minggir-minggir sana-sana. Neng Halime mau kemana sih buru-buru amat? Kagak mau ya, indohain sama abang. Iya. Ih, gak usah gangguin ayah mulu deh, Bang. Hati-hati, Mat. Bisa nyungsep lu ntar. Lu kagak tahu, dia ini pan anaknya jagoan kesohor. Mau jagoan kesohor kek? Mau jagoan apa kek? Itu kan bapaknya. Mamat, kagak pernah takut. Mat, lu kagak usah sebut-sebut almarhum babe gue. Perajar lu. Mat, hati-hati lo. Lo gak lihat mau si Halime? Ubun-ubunannya udah ngebol. Waduh, noh, lo gak lihat tuh. Dia belum tahu gue. Cup, lo lihat Halime gak? Kagaknya. Kemana sih tuh anak ya? Udah siang begini belum pulang juga. Coba tuh. Anak perawan gitu tuh. Kalau udah pergi dari rumah, dia lupa pulang. Ya mesti nih. Kalau dia nggak ngubur-ngubur perjake, dia ngubur-ngubur perjake. Nggak lagi lahan itu. Nyai. Allah, lu kemana aja sih lu? Lu langsung dari mana, Neng? Tadi Lime lewat belakang, Nyai. Maaf deh kok kaget ya. Anak perawan, kagak baik lewat pintu belakang. Pak Mali, tau nggak lu? Pintu depan. Assalamualaikum, kagak lu. Iya, Nyai, maaf. Assalamualaikum, Nyai. Salam. Maaf, coba kalau Nyainya jantungan gimana? Ya maaf deh, Nyai. Mati. Udah, yuk. Mayap mulu anak perawan, heran. Nyai. Nyai kenapa diem-diem aja? Emangnya Nyai mikirin apa? Ya mikirin siapa lagi, Neng? Mikirin lo, Halime. Emangnya kenapa, Nyai? Halime, ngomong-ngomong Nyai mau tanya nih. Lo tuh udah ketemu jodoh apa belum sih? Emangnya kenapa, Nyai? Iya, belon. Lah, lo kata tadi diubur-ubur perjake. Entu mah si Mamat hidung merah, centengnya Babah Ahok. Wah, kirain siapa lagi? Nyai. Nyai kagak usah khawatir ya. Kalau emang udah ada jodohnya, ya ayah juga kagak bisa nolak. Bukan apa-apa, Halime. Nyai sih cuma pegang omongan babe lu. Kalau Halime udah ada lihat-lihatannya bakal jodoh Halime, Nyai mau kawinin lu sama perjake pilihan lu entu. Begitu, Neng. Iya. Sule, Amrer, kenapa ini kebun jadi berantakan? Lu kudu kontrol anak buah lu. Biar itu buru-buru anak buah lu pada ngerti kerjanya. Jangan kayak tahun lampau. Semua gagal. Ngerti? Ya, iya bang. Itu perawan denok. Baru juga lu ya. Lek. Lu kenal sama dia? Aye sih enggak kenal sama dia, Bang. Tapi aye tahu siapa dia. Siapa? Ayo, siapa? Tentu namanya Halime. Anak perawannya almarhum Mat Bewok. Anaknya Mat Bewok. Pendekar yang mati di siksa Belanda dulu. Hah? Iya, yeah, benar. Gile. Cakep banget. Lu berdua, jaga kuda gue. Neng, ngapain di kebun ayah?
Maaf be, ayah lagi nyari si Item. Ayam ayah. Pantesan tuh mukanya sampai berkeringat. Udah, Neng diem aja di sini ya. Biar anak buah ayah yang nangkap ayam Neng. Eh, Soleh, Abrar, kemari lo. Iya, Bang. Apaan, Bang? Tolong lu tangkepin ayam si Neng, eh? Oh, ayo, ayo cepetan. Ya. Ayo, ayo. Abrar, lu jaga sana. Halo. Ya bang, ya ampun susah banget. Tuh, kan gampang ketangkapnya. Iya. Coba Neng dari tadi minta tolongnya. Makasih ya, Be. Bang. Ngomong-ngomong, Neng. Namanya siapa? Nama Ae, Halime. Halime. Cakep bener tuh nama. Kayak orangnya. Ngomong-ngomong, di mana rumahnya? Huh? Oh, rumah ayah di pinggiran hutan sono, Be. Oh. Boleh ayah anterin sampai rumah? Atau minum teh dulu di pondok ayah. Bagaimana? Oh, kagak deh, Be. Kagak usah. Makasih ya. Ayah permisi aja deh. Makasih, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Benar-benar perawan tulen, bikin hati gue empot-empotan aja. Halime, lama bener sih lo nangkap ayam. Iya nih Nyai, ayam nangkap si Item sampai ke kebun karet sono noh. Jauh amat mainnya tuh ayam. Halime ketemu sama yang punya kebun. Tadi ayah ditolongin sama centeng-centengnya tuh nangkepin si Item. Lo masuk ke kebunnya Juragan Munir? Untung kagak digebukin orang lo. Emangnya Nyai kenal ih? Siapa yang gak kenal sama Juragan Munir? Dia kan tuan tanah yang paling kesohor di kampung ini. Oh, iya. Udah masuk sana, udah maghrib. Iya deh, diem lu. Lep, temenan lu no. Mane, no. Bener, temenan gue. Dah, gue mau nyamper dia dulu. Lu semua jaga pos. Ya, Mat, ane ngikut dong. Ngapain ngikut? Udah jaga sana posnya. Buruan, buruan. Ah, gue tenang nih. Udah, ayo balik dulu ya. Ntar aja napa sih, Be? Lu sih enak pik rumahnya sejengkelan. Ayo pan jauh. Ya. Eh, temenin kita dulu nape? Ntar pulang gua anterin deh, ya? Iya. Kagak ah, emang putri raja pakai dianterin segala. Udah, break dulu ya. Ya udah deh, hati-hati ya, Me. Awas ntar lu disuruh demit. Assalamualaikum. Salam. Kayaknya dari tadi ayah dengerin daun senggol-senggol orang. Aduh, itu pasti binatang tuh. Pasti binatang. Eh, bukan. Itu pasti manusia ngikutin ayah tuh. Ngapain ini ngintilin ayah? Sekali ini, gue kagak mau sia-siain kesempatan. Mumpung gue lagi ngebet banget aman tuh perawan. Nak lo sekarang sama gue. Ah, ampun, Mat. Lo mau ngapain sih, Mat? Gak apa-apa. Gua cuma pengen pegang baju lo doang. Aduh, apaan sih lo? Pegang baju lo pelit sih ya.
apa sih itu? Ajar! Ah! Alime! Alime! Alime, perawannya apa? Mau kemana? Alime! Ya ampun, lo mau ngapain sih, Mat? Lepasin gue, Mat! Gue tahu lo mau sama gue! Sekali-sekali lo nyenengin hati gue, kenapa? Kagak mau, kata Hoyo lo! Alime! Abang udah ngebet banget sama lo! Alime! Gue tahu lo mau sama gue! Iya kan? Iya kan? Kagak mau! Ya lo, Mat! Lebih baik gue mampus, Mat! Lebih baik kayaknya mampus! Mampus! Alime! Kalau mampus itu gak enak, Alime! Kamu belum ngerasain surga dunia! Kurang aja. Kata, apa? Lu ikut campur urusan apa? Gak ada kerjaan apa? Lu berani yang perempuan. Banci lu. Lu yang banci. Kurang aja lu ya. Kayak lu orang bener aja. Mentang-mentang bapak lu pesor. Hah? Emang gua takut sama lu? Baru anak munir juga. Kagak usah banyak bacot lu. Mendingan lu pergi sekarang. Pergi! Lu nyuruh gua pergi. Lu rasain dulu sakit ini. Hah? Ayo! Ayo! What? Kurang aja. Pada kotor nih, kudu dicuciin lagi. Iya. Iya. Makasih ya, Bang. Untung ada Abang. Coba kalau kagak ada, Lime kagak tahu deh jadinya kayak apa. Alhamdulillah. Ini semua karena Allah. Ya udah, ayo anterin balik ya. Iya. Sini, ayo bawa. Kagak usah, Bang. Enggak apa-apa. Alime. Ayo antar Halime sampai di sini aja. Emangnya Abang kagak mampir dulu? Makasih deh. Lain kali aja ya. Ayo yang makasih banyak ame Abang. Kalau kagak ada Abang, kagak tahu deh bagaimana nasib Ayo. Kagak apa-apa. Ya udah, Ayo balik dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bang. Iya. Ayo udah gede. Cantik. Linda girang amat sih, Me. Kenapa sih? Kagak kenapa-napa ya. Lu kerasukan apa sih, Neng? Nih, lihat sendiri nih. Nih, lihat sini. Kayak begini. Baju pada kena tanah semua nih. Suruh nyuci juga. Semua baju lu kena tanah nih, semua. Lu bagaimana sih? Masih keranjingan main tanah. Lu udah perawan, Neng, ya. Udah gede. Anak perawan kalau dikasih laki bisa beranak. Ngerti? Iya. Cengar-cengir lu. Senyum-senyum. Kenapa sih, Neng? Wah, Neng tahu nih. Lu lagi kena ini kerasukan jin ifrit kali ya. Hah? Ini lagi jatuh cinta lu, ya. Sok nyengir aja.
Mun. Astagfirullah. Nyak. Lagi mikirin apaan sih? Kagak, Nyak. Dari tadi siang Nyak perhatiin, bengong aja. Kayak orang linglung. Mikirin apa? Kagak, Nyak. Kagak mikirin apa-apa. Lu gak bisa bohongin Nyak deh. Biar kata lu umpetin perasaan lu di lemari besi, kagak bisa. Nyak tahu. Kayaknya anak Nyak lagi jatuh cinta nih. Iya kali, Nyak. Emang begitu orang jatuh cinta. Bengong aja, kayak orang linglung, kayak lu begini. Kagak apa-apa. Siapa sih perawannya yang rebut hati lu? Cerita apa, Nyak? Nyak, Karta jadi malu, Nyak. Ya udah, kalau kagak mau cerita sekarang, ntar-ntar cerita sama Nyak ya. Insya Allah ya, Nyak. Ngapain nih? Kagak ngapa-ngapain cengar-cengir begitu. Ih, kayak gue berinding aja lu. Nyi ade-ade aja nih. Emangnya tadi Lime ngapain? Bukannya tadi, tapi lu sejak pulang dari nyuci tadi, gue perhatiin kayak layangan singit. Ada apa sih? Ngomong sama gue. Hei, apa? Hei, apa sih? Nyi kenal kagak ame anak angkatnya Babe Munir? Sekarta? Iya. Bang Karta. Kenapa emang? Lu digodain sama dia? Kagak digodain. Nyai, Bang Karta itu enak dilihat ya. Naksir sama dia. Demen lu ya? Hah? Bilang deh, aku kenalin. Udah kenal, Nyai? Ya, pinteran dia ya sama gue. Pantes lu girang bener. Cengar-cengir dari tadi. Dasar emang lu. Tau aja nih, orang yang cakep. Tau aja nih, pan diajarin Nyai, bukan? Nyai dulu. Cucu siapa dulu ya, enggak? Lagian, yang bilang kau udah kenal. Apa alasannya ya gue ke rumah Alime? Ntar dikira macam-macam lagi sama dia. Kali gue seorang aja yang kesensem sama dia. Dia sih kagak. Gue ditaruh di mana muka gue nih. Buset deh. Gua kok jadi linglung kayak gini ya? Gua kudu baca ayat kursi nih. Biar setan yang bikin gua ragu-ragu pada hilang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Kok si Alime? Waduh. Seberapa ya nih? Kalau dia tahu gue sengaja nemuin dia. Apa ya? Gue kudu pura-pura bikin sepeda rusak rantainya. Iya. Yeah. Rusak. Apa ya? Nyai. Siapa? Apa kabarnya, Nyai?
Baik, alhamdulillah. Lah buset deh, tangan gue lo apain? Astagfirullahaladzim. Ayah lupa Nyai, abis benerin rantai. Udah gak apa-apa, kamu mampir dulu ke rumah Nyai. Boleh deh Nyai, ayah juga pengen bersihin tangan. Tapi kagak apa-apa nih Nyai, ayah pagi-pagi bertamu. Ya kenapa sih, gak apa-apa dong. Lagi udah kenal kan Mbak Halime kan? Udah kenal kan? Udah kenal. Iya, Nyai. Ayo, Neng, ayo, Neng. Kamu jangan didiemin aja dong. Suruh minum kayak tuh tehnya. Cicipin rengginangnya. Iya, Nyai. Iya, ayo minum ya. Tangan ayo kenapa ya? Emangnya tadi itu Bang Karta mau kemana? Ayo mau ke sana nih, mau ngajakin temen nonton Lenong. Lenong? Di mana bang? Kan Waji Naim nyenetin anaknya. Besok malam dia nanggap Lenong. Halimeh suka nonton Lenong kagak? Suke sih, suke. Tapi... Boleh. Mau nonton Lenong besok malam boleh aja. Tapi ini kalau nggak ada yang jemput anter, nggak boleh, nggak usah. Ayo mau kok Nyai, anter jemput Halimeh. Udah, kebeneran kalau begitu. Banyak.
Tapi si Karta udah nyampe. Lu berdua ingat pesan gue. Halime jangan sampai lo senggol. Berhenti lu. Mau apa lu pade? Makan kue di rawa bel. Gue pengen nyawa lu. Halime, kabur Halime. Kabur. Bang, abang ini pergi mana bang? Ayo kakek Tega ninggalin abang sendirian. Udah kakak usah mikirin naik. Ayo kabur sana. Bang, tapi bang. Buruan Lime, buruan. Bang. Ayo, ayo, buruan. Tolongin Lime, ya Allah. Lime, Lime. Mana lagi Lime? Lu mau hidung merah ya? Jalan banget lu, Mat. Lu tenang Lime. Gua enggak ada niat jahat untuk nyakitin lu. Apa sih, Naya? Tolong. Lime. Si Karta udah gua mampusin. Hah. Sekarang tinggal kita bisa berduaan. Enggak ada yang ganggu kita. Iya. Macam apa gua? Bola gue. Anak gue mana? Leonono, Be. Lagi berantem. Amannya gue yang melamat. Ya, kita susul. Halime, kemana itu anaknya? Udah subuh begini belum pulang juga. Ya Allah, ntar kalau ada apa-apa sama dia bagaimana? Abang! Hei!
Hei, tolongin ayo. Ya Allah, kenapa jadi begini, Be? Tanya, kapan lu kenal anak gue? Udah berapa lama? Baru berapa hari ini aja. Waktu itu ayah lagi diuber-uber sama si Mamat hidung merah mau dikerjain. Untung aja ada Bang Karta nyelamatin ayah. Si Mamat udah mati di tangan gue. Jadi sekarang, kagak ada lagi yang gangguin si Halime. Kalau gak ada gue, dia pasti udah diperkose. Iya, Nyak. Untung aja ada Babe Munir. Makasih ya, Be. Udah selamatin Halime. Makanya Karta, lu ini kudu hati-hati bawa anak perawan orang. Untungnya si Halime gak kenapa-napa. Lu ini belum jadi laki-laki. Ibarat kata nih, lu ini kuini mengkel. Matengnya juga mateng di perem. Emang gitu adat babi ayah. Udah sini, duduk. Iya, Bang. Kenapa diem aja? Kagak kenapa-kenapa, Bang. Lantas kenapa? Ayah nyesel. Coba aja ayah kagak nonton Leno. Apa nasib Bang Karta kagak kayak gini jadinya, Bang? Ini semua gara-gara ayah. Anak itu kudu berkorban sama perempuan. Apa dikatain nih kalau misal udah golok udah di leher, tetap aja kalau belum mati tetap harus bela perempuan. Halime, mau nggak minumin teh buat ayah? Iya, ayah mau. Ayah aja yang minum ya. Halime kudu minum juga ya. Ini. Gua kudu bersaing sama anak gua sendiri. Roman-roman si Karta juga udah kesem sama tuh anak. Gua kagak ikhlas. Hey Nur, sini lo, duduk. Gua mau ngomong. Si Karta itu kemana aja kagak kelihatan batang hidungnya, hah? Abang, namanya anak muda, lagi ketemu sama demenannya kali, Bang. Eh, lu tahu nggak di maghrib? Jangan lu biasain tuh anak layapan. Ya sabar, Bang. Bentaran lagi juga nyampe. Abang lagian, beliin lagi tuh sepeda, Bang. Pan kasihan dia kemana-mana jalan kaki. Alah, suruh dia nyiram di kali. Tempat dia nyeburin itu sepedanya. Gua yakin sepedanya masih di sono. Ngerti lo? Lu manjain aja tuh anak. Ya Allah, Bang. Abang tega bener sama anak sendiri. Ya udah, kalau abang kagak mau beliin, besok ayah yang mau beliin ke pasar. Alah, lu manjain terus tuh anak. Lame-lame kepala lu diinjak-injak. Ngerti? Abang, maaf ya Bang, nunggunya kelamaan. Kue talam, kue ketan. Enaknya pakai santan. Bukannya Lime yang kelamaan, tapi abang yang kecepetan. Ya udah, begini.
pegangan, nanti jatuh. Udah, kagak apa-apa. Iya. Lah, bismillahirrahmanirrahim. Lu udah 2 hari kagak masuk kerja, kemana lu? Udah kebanyakan duit lu. Ampun bang, anak-anaknya lagi sakit bang. Gua kagak ngerti. Di atas bang Munir udah ngomong, lu dipecat. Pergi lu. Jangan bang. Pergi. Mau kagak gua tebas lu. Eh Abrar, sini lu. Iya bang. Iya bang. Si Soleh udah datang. Udah. Mana dia? Baru naruh sepeda kayaknya bang. Aye tadi udah lihat si Halime sama si Karta. Iya, dia berduaan di kebun abang yang sebelah ngetan. Lagi ngapain dia? Ya, Aye lihat dia lagi naik sepeda. Terus Aye nggak tahu lagi dia daripada kemana. Alam janda. Adik kipe lo. Kan gua suruh lo kuntitin dia kemana aja. Pan gitu suruhin gua. Iya, ampun bang, Aye lupa sama perintah yang tuh. Asal otak gudang lo, Lime emangnya benar-benar cinta ya sama Aye? Apa bang Karta kagak ngerasain begitu? Emangnya mesti bagaimana Aye ngejelasin soal itu bang? Aye kagak bisa hidup kalau kagak ada Halime. Ayah juga berkata begitu, bang. Istilah kata nih, kalau Bang Karta mesti nyebur ke kali, Halime juga kudu nyebur ke kali, bang. Biar kita tenggelam berduaan. Apa entu ye, yang namanya cinta sehidup semati? Halime sendiri kagak tahu, bang. Biar aja jembatan ini yang ngerasain bagaimana perasaan Aye sama Bang Karta, ye? Semoga jembatannya awet ye, sampai kita bisa hidup serumah. Iya bang, amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Gua perhatiin, kita ini udah jarang makan bareng sama anak kita. Katanya lu sayang sama anak lu. Mana buktinya? Abang nih, Ayah emang sayang bang sama si Karta. Kalau lu sayang, lu kudu batasin dia bergaul sama Halime. Abang kagak salah tuh ngomong. Gimana sih bang? Apa tuh namanya kita kagak nyiksa anak? Anak lagi demenan sama perawan, malah disuruh diperboden. Gua kagak mau tau. Lu kudu bilangin sama Halime, gua kagak redo anak gua berdemenan sama anak yatim piatu. Mau ditaruh di mana muka? Hah? Mau ditaruh di mana? Masya Allah bang. Lu kan tahu, gue ini orang yang disegeni sama orang sekampung. Kalau dia berdemenan, harga diri gua bisa hilang. Ngerti? Bagaimana ayah mesti ngomongnya, bang? Diam lo! Lo kudu ngirutin kata laki. Pergi! Jauh rupanya. Baik, Mak. Baik. Alhamdulillah.
Eh, masuk, Pak Nur. Iya. Silahkan masuk, Pak. Duduk, Pak Nur. Iya. Ini ngomong-ngomong ada apa nih? Kelihatannya penting bener. Sampai Pak Nur belak-belain datang kemari. Iya, bener, Mak. Emang Ayah ada yang mau diomongin. Sebenarnya... Nyak. Diminum ya, Nyak. Seadanya. Makasih ya, Meh. Halimeh, boleh kagak Ayah mau ngomong berduaan aja sama Nyai lu? Ya. Oh deh, masuk ke kamar dulu ya. Ini, Arinya. Sebenarnya Ayah kagak enak hati, Mak, mau ngomongin masalah ini. Ada apa sih, Pok? Ngomong aja. Saya juga udah ngerti kok. Pasti tentang hubungannya cucu saya sama Karta, kan? Iya, emang bener. Entunya mau Ayah omongin. Tapi beritanya... Berita kurang baik, Mak. Maksudnya? Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya Ayah bakal disatuin juga sama Bang Karta. Aduh, hati gue jadi kekaruan begini jadinya. Ntar bagaimana rasanya kalau Ayah dikawini nih? Ya Allah, ya ampun, ya ampun. Apa yang merinding bulu kuduk gue? Nyai. Ada apa, Nyai? Halimeh. Rezeki lu hilang, Neng. Apa, Nyai? Rezeki Ayah hilang? Hilang kenapa? Emang si Karta bukan jodoh lu. Ada apa, Nyai, sama Bang Karta? Bukan dianya, tapi babenya. Tadi Pak Nur nyampein pesan lakinya. Halimeh, lu kagak bisa ketemu lagi sama si Karta. Astagfirullahaladzim. Juragan Munir gak seneng anaknya bergaul sama lu, Neng. Kita orang miskin. Gak sederajat sampai keluarga dia. Nyai. Ya ampun, Nyai. Malang bener nasib Ayah. Sabar, Neng, ya. Sabar. Karta. Babe udah tulis surat sama Tuan Hans di negeri Belanda. Babe mau titipin lu sama keluarganya. Biar lu sekolah di sono. Kok dadakan kayak gini, Be? Kenapa Babe kagak ngomong sama Ayah dulu, Be? Lu anak Babe atu-atunya. Harapan Babe. Jadi lu kudu mikir, kenapa lu Babe sekolahin ke sono? Kagak gitu, Be. Ayah cuma pengen tahu aja alasannya. Udah, lu gak usah banyak ngomong. Entar siang, Babe anterin lu ke pelabuhan. Sekarang, lu siapin barang-barang lu. Ayo. Ayo. Be. Udah buruan. Ayo. Tak, ya sebenarnya berat banget ngelepas lu pergi ke Belanda. Tapi nya gak ada daya. Ini semua maunya Babe lu, Tak. Iya, Nyak. Siapa yang berani nantangin kemauan Babe? Ini udah takdir kita, Nyak. Karena juga sebetulnya berat tinggalin Nyak. Tapi Karta kudu main orang tuanya yang udah ngebesarin Karta. Oi! Udah jam berapa nih? Buruan! Karta minta doa restunya, Nyak. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiknya.
Wak, wak, belok dulu, wak. Belok dulu, wak. Kagak bisa. Ayo jalan terus. Be, tolong, be. Ayo mau pamitan malime. Eh, Karta, ku dulu tahu. Kita ini udah kebanyakan hilang waktu. Enti babe lu atau nyak lu nyampein ke si Halime. Ngerti kagak lu? Eh, cepetan, Nip. Ayo juga berkata begitu, Bang. Istilah kata nih. Kalau Bang Karta mesti nyebur ke kali, Halime juga kudu nyebur ke kali, Bang. Biar kita tenggelam berduaan. Semoga jembatannya awet ya. Sampai kita bisa hidup serumah. Iya, Bang. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Thank you.
Ray aja yang minum ya. Halimnya kudu minum juga ya. Ini awet ya, andai kita bisa hidup serumah. Iya bang, amin, amin ya Pak. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juragan Munir. Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik aja. Maaf juragan. Ini buat apaan juragan? Keranjang nih. Ini mak. Ada sedikit oleh-oleh buat Mak Piro sama Halime. Tapi ngomong-ngomong, Mak, Halime kemana? Kagak kelihatan batang hidungnya. Ada di kamarnya, juragan. Saya kesian sama tuh anak. Tapi ya Allah udah nulis takdirnya bakal cucu ayah entu. Apa yang mau dikate? Nasi udah jadi bubur. Mak, tulungin ayah, Mak. Panggil Halime kemari. Ada yang ayah mau omongin sama dia. Mudah-mudahan dia mau keluar kamarnya ya, juragan ya. Udah waktunya si Halimah jadi bini muda gue. Apa kabar, Halime? Gini aja kabar ayah, Be. Ini ada sedikit oleh-oleh. Ada buah-buahan, ada baju kebaya encim, ada bonbon. Pendek katanya, Halime pasti seneng sama oleh-oleh ayah ini. Kasih, Be. Tapi ayah lebih seneng kalau babi mulangin Bang Karta dari negeri Belanda. Halime, ayah kemari bukan soal entuh. Tapi ayah kemari mau minta Halime jadi bini muda ayah. Pantesan babi sengaja mutusin ayah sama Bang Karta. Misahin ayah sama Bang Karta, Be. Ujung-ujungnya ini rupanya yang babe mauin. Astagfirullahaladzim, Be. Eh, Halime. Kudu lu tahu bahwa si Karta itu anak pungut gue. Gue yang mati-matian ngidupin dia. Jadi gue yang punya kuasa soal jodohnya. Ngerti kagak lu? Hah? Ayah cuma cinta sama Bang Karta. Ayah kagak mau nikah sama siapa aja. Ayah udah bersumpah, Be. Eh, Halime. Kudu lu inget. Kalau gue yang nyelamatin lu dari perkosaan si Mamat, ngerti kagak lo? Hah? Kalau cuma itu alasannya, Be, Bang Karta udah nyelamatin ayah lebih dari dua kali. Tapi bukan karena itu ayah langsung jatuh cinta sama Bang Karta. Ayah tuh jatuh cinta sama dia emang takdir dari Allah, Be. Kagak bisa! Thank you.
Udah sebulan gue di Belanda. Tapi kenapa gue kagak betah? Apa karena otak gue beku kena salju? Lagian Babe kenapa mendadak ngirim gue di mari ya? Kayak mau misahin gue sama Lime. Gue mesti balik. Gue kudu tinggalin di negeri. Gue kangen sama Lime. Bagaimana nasibnya ya di sana? Halime, Halime. Moga-moga aja lu setia nungguin ayah di sini. Ya Allah. Kenapa ayah sayang banget sama tuh perempuan ya? Dasar anak tidak tahu diuntung. Dikasih hati malah minta jantung. Lo tahu? Dia itu kagak betah di sana kenapa? Gua tahu. Dia itu mau ngintilin si Halime aja. Iya kagak ape-ape bang, ngintilin Halime bang. Kudunya kita kawinin dia dulu sama Halime baru dia berangkat ke Belanda. Apa? Kawin sama Halime? Eh, lu kudu tahu. Gue udah ngelamar si Halime. Astagfirullahaladzim. Abang, abang udah punya bini. Halime itu calon bini Karta, bang. Abang keterlaluan. Ayah marah, bang. Ayah kagak terima. Lu tahu hati gue? Gue pengen punya anak diri dari darah daging gue sendiri. Kalau lu gak mandul, si Karta anak kandung kita sendiri, gue gak kawin lagi. Dasar, abang mata keranjang. Kagak bisa lihat perawan orang. Ayah mau tulis surat sama Karta. Eh, dengar. Sampai si Karta tahu, gue golok mata leher lu. Dengar omongan gue, eh. Astagfirullah. Ya Allah. Halime, Halime. Semoga jembatannya awet ya, sampai kita bisa hidup serumah. Iya bang, amin, amin ya robbal. Amin, amin ya robbal alamin. Karta, apa yang sedang kamu pikirkan? Eik pengen balik ke Batavia, Tuan Hans. Apa kamu orang tidak patah di Holland ini? Iya Tuan Hans, Aik kagak betah lama-lama di sini. Aik pengen balik. Batavia, Tuan Hans. Kangen ayah sama kampung halaman. Ya, Khud. Kamu orang cinta tanah air. Saya suka lihat kamu berjiwa nasionalis. Kalau memang kamu setir berlang sama tanah air, saya bisa tolong kamu pulang ke Batavia dulu. Nanti, kalau kamu mau datang di Holland lagi, tidak apa-apa. Saya bisa urus head card kamu. Dankuwel, Tuan Hans. Hendang. Ma, ayah minta maaf. Ayah kagak tahu. Kagak tahu kejadiannya bakal runyam begini akhirnya. Ya saya ngerti, Pak Nur. Emang kita sama-sama gak berdaya ngadepin lelaki yang modelnya kayak laki Mpok Entu. Halime, nyak mau tanya sama lo. Apa lo bener-bener sudi kawin sama laki gue si Munir? Demi Tuhan, nyak. Lebih baik ayah mati kalau mesti kudu begitu. Cinta ayah cuma buat Bang Karta aja. Ayah kagak bisa hidup sama yang lain, nyak. Aduh, Me.
Lu mesti ngerti, Karta kagak mungkin balik-balik lagi kemari. Lagi gue si Munir kagak ngizinin dia buat balik kemari lagi. Karena dia tahu, kalau dia balik, pasti rencana dia bakal nikahin lu bakal berantakan, Me. Ayah tetep mau nungguin Bang Karta sampai kapan tahunnya. Ayah ikhlas jadi perawan tuanya. Kurang ajar lo, Nur. Ngapain lo dimari, ha? Siapa yang nyuruh lo? Balik. Balik, kata gue! Abang, ayah kemari cuma mau negesin. Apa Halimah mau dikawinin sama abang, apa enggak? Kipe lo. Lo denger ya? Lo gak usah ikut campur urusan gue! Gue udah gak percaya sama lo. Pulang! Abang! Dasar perempuan gabuk! Mak Biro, tolong emak bilang ya sama cucu emak bahwa gue tetap mau ngawinin dia biar jadi bini muda gue. Gue kepengen punya anak dari darah daging gue sendiri. Ngerti lo? Karta, nanti kalau kamu sampai di Batavia, jangan lupa tulis surat kuat ek ya. Insya Allah, Tuan. Kalau ada umur panjang, ayah berharap ayah bisa ketemu Tuan Hans keluarga di mari. Banyak jinnya. Nanti lu kesambat, nyam nih kan ikut gua. Astagfirullahaladzim, kagak kenapa nih. Daripada ayah membandut tuh yang macam lu, mendingan ayah sama Pak Karta di bawah sono, no. Lu apa udah gile? Si Karta ada di Belanda. Dia kagak akan balik lagi kemari. Lagian juga dia redo ikhlas lu jadi bini gue. Bang, barusan ayah lihat Pak Karta di sono, no. Dia lagi sekarang dia mau mati. Udah deh, udah. Mendingan lu ikut gue. Ayo, Lime. Mendingan lu ikut gue. Kagak mau. Lepasin ayah. Ayo, sayang. Tolong, Bang. Tolongin ayah, Bang. Tolongin ayah, Bang. Lepasin. Ah!
udah satu bulan purnama. Si Halimah belum pulang-pulang juga. Oh iya. Nyak, kayaknya udah kagak ada harapan lagi, Nyak. Buat kita-kita nemuin jasadnya Halimah. Iya, Nyak. Kita-kita udah nyari sampai ke ulu sungai. Tapi kagak ada tuh tanda-tanda Halimah di sono. Tapi si Halimah dibawa sama Karta ke negeri Belanda. Kenapa dia gak pamit sama saya? Udah, Nyak. Nyak kagak usah ngimpin apa-apa lagi. Mendingan kita serahin semuanya sama Yang Maha Kuasa. Kalau tuh emang betul si Halimah hanyut sama arus kali, kita-kita pade mohon namanya buat ngadain tahlilan. Iya, Nyak. Kasihan tuh ame si Halimah. Kalau emang dia udah kagak ada lagi di dunia ini, buruan, Nyak, bikin acara tahlilan arwahnya. Ya, Nyak, ya. Ngapain di marin dirian? Kan ini tempat serem. Apa yang kagak takut? Abang temenin ya? Ayah cuma lagi cari Bang Karta. Iya, sayang. Aku melihat semua peristiwa di jembatan ini. Aku takut, Kak. Aku sedih. Aku sedih ngeliat nasib Halimah sama Karta. Tenang aja, sayang. Mungkin kita bisa jadi pelajaran buat hubungan kita. Mulai sekarang, aku tidak akan nyakitin kamu lagi. Kita bisa belajar dari peristiwa tentang Karta dan Halimah. Tentang cinta sejati. Yang suci banget itu. Maafin aku, sayang. Aku sayang kamu. Thank you.
gua kagak takut yang namanya setan jembatan Ancol. Ah, mana? Mana setannya? Ah, pakai harus hidupin klakson segala lewat jembatan sini. Ah, mana setannya? Mana setannya keluar? Ah, gua kagak takut. Mana setan mundul ke? Setan hantu blau ke? Mana? Hah? Bang, butuh bantuan Ae kan ya? Mm-hmm.